Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, FKIP Unpad Ambon, merupakan salah satu gudang penghasil tenaga profesi guru terbesar di Maluku. Fakultas ini setiap tahun selalu menjadi incaran lulusan SMA, SMK, maupun madrasah. Fakultas ini menjadi idola karena menjanjikan masa depan. Dekan FKIP Isaac Wenel ditemui Patimura TV mengatakan jumlah mahasiswa di fakultas yang dipimpinnya saat ini telah menembus angka 8.000 orang lebih. Nah, jumlah mahasiswa kita kan berada pada posisi 8.000 sekian. Dengan jumlah dosen itu 240. Jadi 240 dosen yang ada itu di PGSD itu 4 program studi berjumlah 58. Kalau mahasiswa dari 8.000 sekian itu 4 program studi yang ada di PGSD berjumlah 1.035 mahasiswa. Dari program studi PGSD, bimbingan konseling, pendidikan luar sekolah, dan administrasi pendidikan. Sebanyak 16 program studi dan 4 jurusan yang ada di fakultas terbesar di Unpad ini. Jumlah mahasiswa, jurusan, dan program studi yang ada di fakultas dinilai telah sebanding dengan jumlah tenaga dosen yang ada di fakultas itu. Josias Julian melaporkan.